Let's go. Assalamualaikum YouTube, berjumpa kembali bersama Encik Yo. Okay, so video kali ini masih lagi berkisar pasal ADV. Jadi untuk ini aku akan tukar dia punya windshield, windshield original ni, dan aku akan pasang apa kita panggil benda tu. Dan kalau nama betul dia, aku tengok front big, macam mana sebut dia, front big. Macam itulah dia pasang dekat bawah lampu ni. So aku akan tukar dua benda ni. Ni yang ori lah, yang ori dia punya windshield dia cerah lah. So kita akan tukarkan kepada warna yang lebih gelap. Aku tak minat sangat windshield-windshield yang tinggi, jadi aku cari yang masih lagi cutting original ataupun size original. Cuma kita tukar dia punya color lah. Dua produk ni aku beli dekat Shopee. Nanti aku akan letakkan link dia dalam description, so korang boleh tengok lah harga dia berapa. Barang dah sampai dekat situ, so nanti kita unboxing dulu tengok macam mana. Jadi kita akan start lah makeup slow-slow Honda ADV ni. Aku jenis start makeup macam ni lah. Engine mungkin aku boleh sentuh lagi, masih nak mengekalkan standard dulu sebab kita nak jaga warranty sekali. Okay, jom kita unboxing dulu, kita tengok barang dia macam mana. So aku dah unboxing semua dua barang ni. Jadi ini adalah windshield yang aku order. Yang ni dia warna silver. Dia warna silver, cutting standard. Kalau korang tengok masih lagi cutting standard, sama saja. Aku ingat dia warna silver gelap, rupanya dia warna silver terang. Tapi cun lah. Tengoklah dulu macam mana. Kita pasang dulu. So kalau ngam, kita pakai lah. Kalau tak ngam, kita tukar color lain. Color hitam ke. Tapi dia punya cutting masih lagi cutting standard. Okay, so nak buka windshield asal ni, windshield ori ni, kita hanya pakai Allen key sajalah. Yang aku tengok sini 1, 2, 3, 4. Tak ada, aku rasa tak ada dah kot skru dia. Satu lagi, dia punya front back. Kita akan pasang dekat bawah ni. Kalau korang perasan dalam muka, benda ni mungkin tak nampak lah. Dia bawah ni, bawah inner ni, dia ada satu lubang tau. Dia ada satu lubang, dua lubang kat sini. So dia ngam-ngam, ngam-ngam lubang yang kita boleh masukkan skru kat sini. Sini satu, sini satu. So kita masukkan ikut lubang dia. Yang ni dia ada model yang panjang lagi. Ada yang ni aku ambil model yang pendek sikit lah. Aku tengok yang model panjang tu macam tak berapa menarik sangat lah pada mata aku. So kalau yang pendek ni okey, ngam. Ngam. Okay, so kita teruskan pemasangan windshield dulu, baru kita pasang front big ni. Okay, jom kita buka dulu skru dia. So dah selesai pemasangan windshield. Tadi ada sikit masalah lah, sebab dia, aku tak tahu dalam tu dia ada getah tau. So getah tu dah berlipat ke dalam, patutlah aku masuk-masuk tadi skru tadi, tak boleh nak masuk. Rupanya getah tu dah terlipat ke dalam, so aku terpaksa keluarkan getah tu.
masukkan satu-satu kat sini dengan skru dia. Lepas tu masukkan getah dia kat belakang dia, baru masukkan semua selepas pemasangan. Hasil dia tak tahu, boleh lah kot. Sebab aku ingat dia warna silver gelap tu, rupanya dia macam warna silver terang. Tapi tak tahulah masa bila dah dekat cahaya matahari tu, kena nampak gelap kot. Ini aku rendahkan. Bila nampak rendah, nampak elok pula. Cun je. Ini dalam keadaan tinggi lah. So kualiti dia okay, not bad. Tebal juga, sama macam original. So original dia tak ada benda ni, dia tak ada lekuk kat sini. Dia just flat je original. Benda yang kedua nak pasang, front big. Bila kita nak pasang front big tu, kita nampak lah gemuk sikit lah ke depan ni. Dia tak adalah kosong sangat kat sini. Kita teruskan pemasangan. Ni aku dah cuba masukkan satu nut kat sini. Kalau dalam packaging asal ni, dia hanya bagi dua benda ni sahaja. Satu aku dah masukkan kat situ. So nak tak nak, untuk ikat, so korang kena cari satu bolt yang kecil ni untuk kita ikat dia kat atas. Satu lagi, kalau korang tak nak macam ni, korang boleh tebuk kat bawah ni. Dia ada dua lubang kat sini. Dia ada dua lubang tu. So korang boleh juga tebuk. Dia akan tebuk dekat cover set ori lah. So aku tak nak kacau cover set dia ori ni, tak nak tebuk apa-apa. So aku cari satu nut yang besar macam ni untuk kita ikat kat atas. So kita akan masukkan skru ni, kita akan masukkan skru ni di bawah. Macam tu je lah, aku tak nak kacau, tak nak tebuk apa-apa pun cover set. Ini cara aku je lah, masing-masing cara masing-masing lah. Kita cuba je lah. Susah memang susah lah, sebab kat dalam ni memang sempit gila. Kerja sempit sikit lah. Jom kita layan. Selesai pemasangan dua barang untuk hari ni, windshield dan front big. Dia nampak lebar sikit ke depan. Tengok dia jauh sikit. So far ok lah. Aku sebenarnya 50-50 juga windshield ni. Kalau aku tahu, mungkin aku ambil warna hitam ya. Orang buat cun, tapi tak apalah, kita pakailah dulu. Kalau tak ngam, kita tukarlah. Rasa setakat ini dahulu video untuk kali ini. Untuk pemasangan ni ringkas saja, senang saja. Windshield plug and play saja, dan front big ni bolehlah dikatakan plug and play jugalah. Cuma leceh sikit lah kerja dia, tempat sempit ya. Okay, so aku rasa setakat ini dulu video untuk kali ini. Jika video ni bermanfaat, tekan like, share, dan jangan lupa sekali tekan butang subscribe. Okay, so kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.